saya mau tumpukan kepada dua kategori ini. Satu ekstremisme agama dan satu ekstremisme kaum yang saya anggap itu ada pada Hindraf. Dan ekstremisme agama itu pada JI. Mereka ni orang Malaysia, JI ini ada orang Indonesia, ada juga orang Filipina. Orang di selatan Filipina. Saya tanya mereka, saya berhadapan dengan mereka, saya nasihat mereka, akhirnya saya kena marah. You nak bercakap tentang hidup di luar, aman, bebas, jumpa keluarga, so what? You tahu tak tentang perlunya kita kepada negara Islam? Jadi you cakap apa pun mereka akan ke situ. Kita tawar air pun mereka akan keras dengan pandangan mereka. Biarpun bibirnya itu putih, saya tengok macam pucat, macam apa ya, letih. Tapi begitulah orang yang ekstrim itu, mereka berani sampai ke tahap itu. And I was informed and I was told that 5 daripada mereka itu registered suicide bomber. 5 daripada mereka itu registered suicide bomber. Luar biasa. Sebab mereka tak puas hati banyak. Mereka mahu negara Islam. Mereka rasa Islam dilayan tidak adil kerana kemiskinan. Tapi akhirnya apabila mereka terlalu kerap kepada kehendak pada negara Islam ini dengan ilmu yang tidak cukup, saya faham itu adalah penyesatan ilmu. Itu penyesatan ilmu. Begitu juga dengan Hindraf. Mereka ini lawyers. Mereka ini lawyers, orang yang hebat, berilmu, berpendidikan. Dan selepas keluar daripada tahanan itu, dua daripadanya menjadi adun. Dua daripadanya menjadi pemimpin kita di Selangor ini. Saya faham mereka rasa tidak adil, keluil mereka diceroboh, orang India miskin, ketidakadilan pada kaum mereka itu saya faham. Tetapi saya tinjau lebih jauh juga penyesatan ilmu. Penyesatan ilmu itu apa? Mereka kata bahawa mereka dibawa oleh British, mereka mahu tuntut yang bukan-bukan. Ekstremis ini muncul hasil daripada kita tidak faham fakta yang sebenar. Yang ini yang saya faham sebagai penyesatan ilmu. Saya di Kamuteng itu, pandangan saya tentang ISA berubah. Semasa saya di universiti, saya antara orang yang geram pada ISA ini. Saya marah kerana ISA ini kan di bawah Seksyen 81 itu, kita membenarkan Menteri Dalam Negeri untuk tahan seseorang itu 2 tahun tanpa bicara, renewal every 2 years. Jadi saya anggap itu sebagai menceroboh hak-hak politik rakyat, hak-hak asasi rakyat. Saya marah. Tetapi apabila bermula 2008 itu, saya sudah berfikir bahawa negara seperti kita sebagai sebuah negara majmuk yang rencam bagai yang rencam sebegini dengan pandangan politik yang ekstrim begini, kita tetap perlu tahanan pencegahan itu sebagai sesuatu yang perlu untuk mengawal masyarakat. Sebab itu bila Datuk Sri Mujahid kata tadi perlunya kita kepada Akta Perpaduan Nasional, saya mempunyai idea yang sama. Bahawa kita mesti tegas dari segi mempunyai satu akta untuk memastikan masyarakat kita terkawal. Masyarakat kita terkawal dari segi ekstremisme ini. Tetapi dari segi ISA ini, apa pandangan saya? Saya tetap percaya tahanan pencegahan itu perlu. Preventive detention is required in a country like us. Saya rasa dia tetap perlu. Cuma masalah ISA ini tak perlu kita bincang lagi sebab sudah tiada dan diganti dengan SOSMA. Jika ISA itu 2 tahun, SOSMA itu 28 hari. Masalah SOSMA ini tak perlu kita nak rombak lagi sebab di akhirnya seseorang itu kalau dia ada kesalahan, tahan 28 hari, penyiasatan dibuat, itulah boleh dakwa mereka di bawah akta-akta yang sedia ada. Kalau tahan berterusan tanpa bicara, saya rasa itu menceroboh hak-hak politik rakyat, hak-hak asasi rakyat. Dalam dunia ini kita ada 2 perkara saja. Dia ada hak-hak politik rakyat, dia ada hak-hak negara. So kita kena menghormati kedua-dua ini. Hak negara ialah untuk menjaga keselamatan rakyatnya. Hak rakyat ialah untuk berpolitik bagi mengawal negara daripada bertindak sewenang-wenangnya. So saya fikir sejak dari itu saya setuju pada preventive detention ini. Cuma masalah negara kita ini, apalagi di bawah kerajaan perpaduan ini, harapan saya cuma satu. Penguatkuasaannya kena adil, elakkan double standard, institusi negara kena kuat, rakyat kena percaya pada institusi negara. Kita dah promise nak buat reformasi institusi sekian lama. So this is the time.
apapun halangan kita buat reformasi institusi itu, seperti mana yang kita janjikan supaya rakyat tidak lagi kecewa. Kalau kita tidak buat reformasi institusi, kita bercakap tentang agenda reform sekian lama, kita tidak buat, maka itu satu kerugian. Dan saya berharap dan saya yakin insyaAllah ya, kerajaan ini faham tentang impian sekian lama itu dan laksanakanlah demi negara. Ya, kalau kita bercakap kepentingan diri peribadi, dia tidak selesai sampai bila-bila. Sebab itu Rousseau bila dia bercakap tentang the general will, dia cakap satu sahaja, jaga kepentingan umum, secara otomatis kepentingan peribadi akan terjaga. Tapi kalau kita jaga hanya kepentingan peribadi, jadi yang lain-lainnya akan terbengkalai. Saya percaya kepada prinsip politik yang sebegini. So sekarang ini kenapa kita timbulkan ekstremisme agama dan kaum ini? Ya, kesan daripada PRU 15 itu itu luar biasa memecah belahkan masyarakat, and we cannot allow this to continue. Ya, tak boleh kita benarkan ini bersambung-sambung, tak boleh. Sebab ini negara kita, hak kita dan rakyat semuanya layak dan wajar untuk hidup dalam keadaan yang harmoni. Kita tak boleh lagi tegang dalam hubungan kaum sesama kita, dalam hubungan agama sesama kita. Saudara-saudari, kita pernah menghadapi krisis kaum ini pada tahun 69. Ya, kita pernah. Tetapi suasana 1969 as compared to now itu berbeza. Dahulu ketegangan kaum itu antara Melayu dengan bukan Melayu. Itu ketegangan kaum, Melayu dengan bukan Melayu. Tapi sekarang ini sesama Melayu kita tegang, sesama Islam pun kita tegang. Jadi suasana itu cukup berbeza, memerlukan satu tindakan yang juga luar biasa. So kerajaan pada hari ini harus memikirkan cara bagaimana untuk meredakan suasana yang seperti ini. Kalau berterusan, dia betul-betul tidak baik untuk negara bangsa ini. Ya, anak-anak muda perlu diberitahulah. Ya, perlu diberitahu bahawa ini negara majmuk dan kita kena terima realiti hidup dalam sebuah masyarakat majmuk. Pada hari ini masa terbatas, saya ringkaskan sahajalah. Ya, saya hendak bagi tahu betulkah sekarang ini Melayu terancam seperti mana yang disebut, ya, seperti mana yang disebut oleh Perikatan Nasional ataupun PAS, ya. Saya cuba untuk elak daripada memberi penerangan yang sebegini, tetapi ada satu pihak mendakwa bahawa Melayu terancam. Betulkah Melayu terancam itu? Itu satu persoalan yang perlu dijawab. Saya tak nak cakap tentang 153, semua orang tahu. Saya tak nak bercakap tentang 152, semua orang tahu. Ya, saya tidak bercakap tentang Raja-Raja Melayu, Perkara 38, Perkara 70, semua orang tahu. Ya. Tetapi saya mahu bagi tahu bahawa realitinya kita kena terima negara kita ini majmuk. Artikel 1 perlembagaan sudah nyatakan bahawa kita ini negara Malaysia. Negara kita ini dinamakan Malaysia, bukannya dinamakan negara tanah Melayu. Tetapi sampai pada hari ini pun kita tengok bila isu ini dimainkan, ya, oleh anak-anak dengan pembohongan fakta. Ini adalah pembohongan fakta, pengherotan ilmu. Ya, kita tak boleh nak jawab. Ini semua ramai-ramai ni, semua pemimpin-pemimpin saya ni, misalnya dalam amanah. So tidak ada jawapan-jawapan kepada pembohongan fakta itu. Sama ada melalui TikTok, sama ada melalui media sosial yang lain, tidak ada. Ya, jadi saya rasa time, ya, untuk kita ponder bagaimana kita nak menghapuskan, ya, ignorance ini. Ini ketidaktahuan knowledge ini. Supaya kita boleh berada di tingkat yang betul. Ini negara Malaysia, artikel 1.1. Bukan negara tanah Melayu. Kita sudah setuju itu. Begitu juga kalau kita lihat kepada perkara 3 perlembagaan. Ya, Islam itu adalah agama persekutuan. Ya, bukannya agama rasmi. Ya, perkara 8 itu adalah perkara tentang rakyat yang dilayan secara sama rata dari segi undang-undang. Maknanya Melayu pun ada hak, bukan Melayu pun ada hak, selagi mana mereka itu rakyat Malaysia, selagi mana mereka itu warga negara Malaysia. Jadi perkara-perkara ini tentang hak bukan Melayu tidak ada, itu tidak boleh. Ya, hak Melayu ada hak Melayu, hak bukan Melayu ada hak bukan Melayu,
itu hak berpolitik rakyat, hak bernegara rakyat. Cuma kita sama rata dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu telah diberi pun kepada orang Melayu sebagai penduduk asal negara ini.